Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'ah bid wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Ikhwani al-ahibba jamaah yang dimuliakan Allah alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tarikh yang berkenaan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh beliau yang mana kita tahu bahwasanya Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga yang memiliki keutamaan yang luar biasa terutama hal-hal yang berkenaan dengan kekayaannya, perjuangannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di antara amalan-amalan yang menjadikan beliau itu diberi kabar gembira oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan balasan sorga adalah perjuangannya dalam memenuhi kebutuhan kaum Muslimin, seperti pembelian sumur Roma, yang mana pembelian sumur ini sangatlah mahal. Dan juga kita ingat bahwasanya di antara perjuangan mereka yang kita anggap adalah pengorbanan yang paling besar di antara para sahabat adalah di saat perang Tabuk atau perang di hari yang sangat sulit, yang mana beliau ini menyumbangkan seribu kendaraan beserta. Perlengkapan di atasnya serta perbekalannya tidak sekedar itu saja. Beliau juga menafkahkan ribuan dinar dalam perang ini. Di antara amal jariah yang terus mengalir terhadap beliau sampai detik ini adalah. Sumur Roma tadi, karena sumur ini sampai sekarang masih berlanjut, bahkan dikembangkan dengan kebun-kebun korma, yang mana hasilnya itu diwakafkan untuk kepentingan kaum Muslimin. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan membahas tentang keutamaan beliau, yang mana. Di antara amalan beliau yang sampai detik ini pahalanya akan terus mengalir kepada beliau, bahkan sampai nanti di hari kiamat, itu adalah jasa beliau dalam mempersatukan kaum muslimin atas mushaf yang satu. Jadi, Quran yang kita baca itu. Kalau kita baca di belakangnya, terutama yang cetakan dari Arab Saudi, kita akan mendapati penjelasan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat hafiz dari sifulan-sifulan sampai ke Uthman bin Affan, sehingga bisa disebut dengan mushaf Uthmani. Ini termasuk amalan beliau yang sangat membanggakan, sehingga bisa menyetop perpecahan dan perbedaan yang akan terjadi di antara kaum Muslimin. Kenapa? Karena di zaman beliau, di zaman Uthman bin Affan. Itu mulai muncul perbedaan di antara para sahabat sendiri itu dalam bacaan Al-Qur'an. Yang seperti ini itu seperti yang tertera di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman salah satu sahabat yang ikut peperangan di zaman Uthman bin Affan yang mana nanti yang akan kita bahas juga adalah pembukaan-pembukaan kota baru atau negara baru yang dikuasai di zaman Uthman bin Affan melanjutkan pembukaan-pembukaan di masa Abu Bakar dan Umar. Hudzaifah ibnul Yaman Salah satu sahabat yang ikut serta dalam peperangan-peperangan ini, dan di antara peperangan yang terjadi adalah peperangan dalam penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Armenia ini adalah bangsa daratan yang terletak di antara Turki dan Iran. Ini Armenia dan juga Azerbaijan juga tidak jauh dari negara ini Ditaklukan oleh kaum muslimin di zaman Uthman bin Affan. Nah, Hudzaifa Ibnul Yaman itu menyaksikan bahwasanya di antara kaum muslimin yang ikut serta dalam peperangan itu mulai muncul gesekan-gesekan di antara mereka lantaran perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an. Sehingga beliau ini setelah penaklukan bangsa Armenia dan Azerbaijan, Hudhaifah ini segera pulang ke Madinah untuk menjumpai Uthman bin Affan. Beliau mendahulukan menjumpai Uthman daripada pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena saking pentingnya kejadian yang dia dapati. Tidak hanya di antara para tentara kaum muslimin. Bahkan Hudhaifah Ibn Yaman ini juga pernah singgah di masjid sekitar Basra. Nah di saat berada di Basra ini. Juga melihat Situasi yang terjadi di masjid-masjid tersebut sehingga banyak pengumuman-pengumuman yang mengatakan barang siapa yang ingin belajar Al-Qur'an dengan riwayat Abu Musa Al-Ashari, maka hendaknya ia ikut kajian di sana, dan barang siapa yang ingin mempelajari Al-Qur'an. Sesuai riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, maka hendaknya mengikuti kajian yang ada di pintu ini. Nah, ini adalah sesuatu yang menakutkan. Sampai-sampai Hudhaifah ibnu Liyaman ini menyaksikan di antara para kaum Muslimin ini sudah saling menyalahkan. Sehingga beliau segera pulang ke Madinah menjumpai Uthman bin Affan seraya mengatakan ya amirul mukminin adrik hadhil ummah qabla tali fil kitab ikhtilafal yahudi wan nasara wahai amirul mukminin segeralah diselesaikan permasalahan umat ini sebelum mereka terpecah belah dalam mensikapi Al-Quran seperti perbedaan yang terjadi di bangsa Yahudi dan Nasrani, Hudayfa ibnul Yaman menceritakan apa yang dilihatnya tadi kepada Uthman bin Affan. Maka, di saat Uthman bin Affan mendapati laporan yang seperti ini, beliau mengutus seseorang. Untuk menjumpai Hafsah Bintu Umar, untuk apa menjumpai Hafsah Bintu Umar? Karena di sana itu ada mushaf yang sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Atas saran Umar Ibnul Khattab, itu disimpan di Hafsah Putri Umar dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya pembukuan Al-Quran ini itu terjadi di zaman Abu Bakar As Siddiq di saat menjadi khalifah. Yang mana pembukuan ini kita tahu itu atas saran Umar ibnul Khattab. Kenapa karena Umar Ibn Al Khattab itu berfikir setelah melihat kebanyakan para penghafal Al-Quran itu banyak yang terbunuh di perang Yamamah. Yang mana di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu terjadi pemurtadan yang besar-besaran. Dan di situ pula muncul nabi-nabi palsu. Sehingga terjadi perang Yamamah, dan disitulah puluhan sahabat nabi penghafal Al-Quran itu banyak yang terbunuh. Sehingga Umar Ibn Khattab menyarankan kepada Abu Bakar, supaya segera menulis Al-Quran. Sebelum para sahabat penghafal ini habis. Dan pada awalnya Abu Bakar ini sangat keberatan. Tidak wahai Umar, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Umar ibnul Khattab itu mendesak dan mengatakan, Wallahi inna hadha Demi Allah Abu Bakar, sesungguhnya rencana ini adalah sangat baik. Maka karena didesak oleh Umar, maka dilakukanlah. Sehingga, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka memanggil seseorang yang paling ahli dalam masalah wahyu ini, dan dipanggillah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah sahabat Nabi yang selalu menulis wahyu. Bahkan, beliau ini adalah sahabat Nabi yang sangat cerdas. Nabi hijrah ke Madinah beliau berumur 12 tahun. Maka di saat Nabi berada di Madinah tentu memerlukan seseorang yang mengerti beberapa bahasa, terutama bahasa asing, bahasa Yahudi dan bahasa eh apa itu <tuh> Surianiya, Surianiya ini adalah bahasa yang dipakai di negara-negara Syam yang mana orang-orang Nasrani ini memakai bahasa ini Suryani ini, sehingga memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibraniyah bahasa Yahudi dan beliau itu mampu. Mempelajarinya hanya dalam waktu 15 hari, tidak lebih dari satu bulan. Kemudian disuruh lagi untuk mempelajari bahasa Suryaniyah tadi dan juga tidak lebih dari satu bulan, hanya dalam 17 belas hari, beliau ini sudah mampu menguasai dua bahasa asing ini. Sehingga di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan uh, atau menulis surat kepada negara-negara lain itu memakai Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ini adalah orang yang mempuni dalam masalah Al-Quran. Sehingga dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq, diminta untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf, maka ditulislah oleh Zaid bin Thabit ini, baik itu secara langsung dari orang-orang yang masih hafal, atau dari kertas-kertas atau kulit-kulit atau batu-batu yang dimiliki oleh kaum muslimin sehingga dikumpulkan. Nah, setelah Abu Bakar ini meninggal, maka Mushaf ini dipegang oleh Umar ibnul Khattab, radhiyallahu anhu. Di saat Umar ibnul Khattab mati syahid, meninggal, dan beliau tidak menunjuk khalifah. Berikutnya, karena sistem yang dipakai oleh Umar Ibnul Khattab itu adalah musyawarah dan menunjuk beberapa orang dalam menentukan khalifah, maka mushaf ini dipegang oleh Hafsah Bintu Umar. Nah, di saat kejadian tadi, apa yang diceritakan oleh Hudayfa Ibnul Yaman, maka Uthman bin Affan mengirim seseorang kepada Hafsah untuk meminjam mushaf tadi. Maka diutuslah seseorang untuk pinjam, dengan membawa salam dari Uthman bin Affan mengatakan, "Wahai Hafsah, kami minjam mushafnya karena kami akan menyalin ke beberapa mushaf, dan nanti setelah selesai maka akan kami kembalikan lagi." Maka Hafsah pun memberikan mushaf tersebut Nah setelah mushaf ada di tangan Uthman maka Uthman ini mengundang seluruh sahabat yang ada di sekitarnya terutama sahabat-sahabat yang senior diantaranya adalah Ali bin Abi Talib uh, Ubay bin Kaab Abdul uh, Zubair Ibnul Awam Kemudian Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan beberapa sahabat lainnya dimusyawarahkan untuk saling memberikan saran, sehingga Uthman bin Affan ini mengutarakan keinginannya bahwasanya ia memiliki rencana untuk menyalin mushaf tersebut ke beberapa mushaf. Karena alasan tadi, khawatir terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, maka seluruh sahabat Nabi ini setuju dan menganggap bahwasannya usulan Utsman bin Affan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu beliau itu sangat setuju bahkan termasuk orang yang paling membela Uthman bin Affan dalam masalah ini. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib di masa akhir kepemimpinan Uthman yang mana nanti juga kita akan bahas bahwasanya Uthman bin Affan ini meninggalnya itu karena fitnah, karena gejolak, karena demo. Dan di antara aib yang disandarkan kepada Uthman itu adalah beliau itu membakar mushaf-mushaf yang ada. Maka Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, "Wahai manusia, janganlah kalian itu berbicara tentang Utsman bin Affan kecuali dengan kebaikan. Demi Allah, seandainya aku yang menjadi pemimpin di saat itu, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, setelah setuju semua para sahabat ini, maka ditunjuklah beberapa orang yang paling ahli dalam masalah Al-Quran. Maka dipilihlah empat orang yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran ini ke, eh, ke beberapa cetakan. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit. Kemudian Abdullah ibnu Zubair. Zaid bin Thabit ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang paling mahir dalam masalah Al-Quran. Kemudian Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini adalah sahabat kecil karena beliau ini lahir uh, di tahun 12 sebelum hijriah. Jadi di saat Nabi hijrah itu beliau masih berumur 12 tahun. Kemudian Rasulullah tinggal di Madinah itu selama 11 tahun, maka berarti sampai wafatnya Rasulullah Zaid bin Thabit ini berumur 23. Kemudian zaman Abu Bakar tidak sampai 2 tahun kemudian di zaman Umar Ibnul khattab 13 tahunan, ya sekitar umur 35-an tahun di saat itu. Di saat Uthman memanggilnya itu sekitar umur 35-an. Jadi seorang pemuda namun sangat handal dan memiliki kualitas yang tinggi dalam masalah Al-Quran sehingga diberi tanggung jawab. Kemudian Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini juga sahabat kecil. Kalau bapaknya Zubair bin Awam ini adalah sahabat yang senior. Abdullah bin Zubair ini adalah sahabat kecil yang mana beliau ini lahir di tahun pertama Hijriah. Kemudian Sa'id ibnul As. Sa'id ibnul As juga Sahabat kecil, bahkan bisa dibilang seorang tabi'in beliau ini, karena di saat Rasulullah meninggal, beliau ini umurnya, kalau tidak salah, sekitar 10 tahunan. Kemudian juga, yang keempat adalah Abdurrahman bin Harith bin Hisham, ini lebih kecil lagi. Karena dia ini seorang tabi'in, bukan terhitung seorang sahabat Nabi, karena mungkin belum sempat berjumpa dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Karena di saat Rasulullah meninggal, beliau itu umur sekitar 8 tahunan. Nah, di zaman Uthman, tentunya empat orang ini adalah para pemuda, yang umurnya itu mungkin sekitar 20 ke atas tidak sampai 30. Nah, empat orang ini yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan untuk menyalin mushaf Hafsah tadi. Dan Uthman berkata kepada ketiga orang Quraisy ini, yang ketiga selain Zaid bin Thabit ini adalah orang-orang Quraisy. Uthman bin Affan mengatakan, "Idza antum wa Zaid bin Thabit fi min al Qur'an, faktubuhu fa innama unzila bilisanihim kalau kalian ini nanti dalam bacaan Al-Qur'an itu berbeda lafalnya dengan Zaid bin Thabit maka nanti yang ditulis itu adalah apa yang dipakai oleh orang-orang Quraisy maksudnya yang dipilih ini adalah lafal yang dari tiga orang ini. Kenapa tiga orang ini? Karena tiga orang ini adalah orang yang paling mahir dalam bahasa Arab terutama di bangsa Quraisy di Kabilah Quraisy. Nah, sekarang masalah perbedaan lafal. Perbedaan lafal itu memang dulu di zaman Nabi itu memang biasa terjadi sehingga kita kenal apa Quran ala menurut riwayat sabati ahruf menurut tujuh bahasa dan hal ini sahih di dalam hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu pernah bersabda Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan berdasarkan tujuh huruf atau tujuh bahasa. Faqra'u ma Maka bacalah Al-Qur'an itu menurut bahasa yang paling gampang menurut kalian. Bagaimana contoh perbedaan-perbedaan dalam lafal Al-Qur'an Contoh Di mana anak tulis Contohnya adalah wa atimul umrota wal lillah ini yang tertulis di Mushaf. Menurut riwayat yang lain, wa atimul umrota lil bait. Secara lafal beda, namun maknanya itu hampir sama. Contoh, ya ayuhaladina amanu inja akum fasikum binabain fatabayanu. Itu yang tertulis di dalam Mushaf ini. Dalam riwayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasi binaba'in Fata bayyanu, lafalnya berbeda namun artinya itu serupa. Nah inilah perbedaan-perbedaan yang ada di masa itu sehingga banyak bacaan-bacaan Al-Qur'an itu berbeda. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman sampai terjadi bacaan saya lebih baik daripada bacaan itu. Dan seterusnya. Maka kalau terjadi perbedaan-perbedaan yang semacam ini, penyelesaiannya adalah ditulis dengan bahasa Quraisy Karena Al-Quran pada awalnya itu diturunkan dengan bahasa mereka. Maka ini adalah tugas Utsman bin Affan kepada empat orang ini. Jadi, kalau terjadi perbedaan nanti dari mushaf Hafsoh tadi, kemudian ada yang hafal selain itu, maka caranya adalah yang dipakai adalah bahasa Quraisy. Kemudian dikerjakanlah oleh empat orang ini, sehingga mushaf tadi itu digandakan menjadi empat ini menurut riwayat yang masyhur dijadikan empat. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya digandakan menjadi lima. Ada yang mengatakan sampai delapan. Kemudian setelah ini dilakukan maka Uthman bin Affan memerintahkan semua tulisan-tulisan Al-Quran selain dari itu itu supaya untuk dibakar dihabiskan supaya eh, yang dijadikan patokan ini adalah apa yang sudah ditulis oleh empat orang ini sehingga Uthman bin Affan mengirim satu ke daerah Yaman mengirim satu ke Makkah mengirim satu ke Basro mengirim satu ke Bahrain ke daerah Syam dan seterusnya meninggalkan satu di Madinah bahkan riwayat yang lain meninggalkan dua di Madinah yang satu dipegang oleh Zaid bin Thabit karena setiap mushaf yang dikirim ke daerah-daerah itu itu disertakan oleh seseorang yang memang ahli sehingga mushaf ini dijaga oleh salah seorang dan memerintahkan supaya mushaf-mushaf selain itu untuk di, dihapus dan dibakar. Tentu apa yang dilakukan oleh Uthman itu adalah bukanlah sesuatu yang baru. Namun beliau ini mengikuti jejak khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan saran Umar Ibnul Khattab. Namun apa yang menyebabkan kok perlu ditulis lagi atau apa perbedaan antara pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar dan zaman Uthman bin Affan ini kalau di zaman Abu Bakar, penyebabnya itu adalah karena khawatir Quran itu ada yang hilang. Khawatir Al-Quran itu ada yang hilang, dengan hilangnya orang-orang yang hafal, yang terbunuh di medan perang. Jadi itu tuntutan atau pendorong yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf adalah khawatir ayat-ayat Al-Quran itu ada yang hilang. Itu kalau apa itu pendorong atau sebab kenapa Abu Bakar eh, menyatukan ayat-ayat Al-Quran. Kalau di zaman Uthman, itu adalah supaya tidak terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Quran, untuk mempersatukan kaum Muslimin dalam satu mushaf, satu bacaan saja, dan yang seperti ini yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti Ibn Tin berkata, Al-Farku baina jam'i Abi Bakrin wa jam'i Uthman, perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dan pengumpulan Utsman anna jam'a Abi Bakrin kana li khosyatihi ayyadhaba shay'um minal Qur'an bidhihabi hamalatihi. Pengumpulan di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu sebabnya karena khawatir hilangnya sesuatu dari Al-Qur'an dengan eh, perginya para pembawanya. لِأَنَّهُ لَمْ yakun majmu'an fi مَوْدِئٍ wahid. Karena di zaman Abu Bakar dan di zaman Rasulullah Al-Qur'an itu tidak berada dalam satu mushaf. Akan tapi Al-Qur'an itu berada di dada-dada kaum muslimin atau tertulis di kulit-kulit hewan atau di pelepah-pelepah korma atau di batu-batu tipis jama'ahu fi soha'if murattaban li ayati suwarihi alama waqafahum alaihin sallallahu alaihi wasallam sehingga di zaman Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran tersebut dari sohifah-sohifah itu secara tertib menurut surat-suratnya sesuai apa yang mereka dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajam Uthman karena lima kata fufi wujuhil kiroah. Adapun pengumpulan Al-Quran di zaman Uthman itu karena sebab sudah banyak terjadi perbedaan di antara kaum muslimin dalam membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena masing-masing itu membaca Al-Qur'an sesuai dengan bahasa mereka. Ada pakai bahasa Himyar, ada pakai bahasa ya bermacam-macam dari kabilah-kabilah bangsa Arab tersebut. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya Uthman bin Affan ini itu menggandakan ada yang mengatakan menjadi empat, ada yang mengatakan lima dan sampai menjadi delapan. Masing-masing mushaf ini eh, ditugaskan kepada seseorang yang memang ahlinya. Contoh seperti Abdullah bin Sa'ib ma'al mushaf al-makki. Mushaf yang dikirim ke Makkah itu uh, dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin as Sa'ib wal Mughirah bin Shihab ma'al mushaf as-Syami. Kemudian mushaf yang dikirim ke daerah Syam itu dibawa oleh Mughirah bin Shihab. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami ma'al mushaf al-Kufi. Kemudian mushaf yang dikirimkan ke Kufah itu dibawa oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Amir bin Qais ma'al mushaf al-Basri. Kemudian mushaf yang, dirim, yang dikirim ke Basrah itu dibawa oleh Amir bin Amir bin Qais. Wa amaro Zaid bin Thabit ayak an Nas bil Madani. Kemudian Uthman bin Affan memerintahkan Zaid bin Thabit ini untuk mengajarkan mushaf ini di daerah atau wilayah Madinah. Nah ya maka dengan inilah Uthman bin Affan itu menyelesaikan atau menutup pintu fitnah perpecahan sehingga tidak sampai terjadi sehingga kaum muslimin di seluruh dunia merasa bahagia dan tidak khawatir dengan perpecahan di antara mereka karena perbedaan bacaan. Dan ini adalah amal yang sangat luar biasa, kemuliaan Uthman bin Affan, karena dengan cara inilah dan dengan beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan janjinya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga keutuhan Al-Quran tersebut. <tuh> Tinggal berapa waktunya? Dua menit ya. Tayyip kita cukupkan sekian. Barangkali ada sesuatu yang kurang dipahami. Tiga menit. Tidak ada ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.